Sirena penggabungan merger Pelindo seluruh Nusantara. Oke, ada di Semar 18 TPK Karyango Balikpapan. Peresmian Pelindo merger. Oke, suasana di Semar 18. Udah diikat itu galonnya di atas. Galon apa? Oh iya. Ketip angin ya. Diikat yang ketip yang biar nggak cepet-cepet. Galonnya ini sering diikat. Karyawan juga itu. Berarti siarannya di Labuan Bajo situ mas ya? Iya. Resminya semua penyisiran. Tadi rencana yang kalau ada mana? Samudra, hijau samudra mau diinfokan juga sih. Iya. Sayang kalau dia, itu suaranya boleh tahan itu. Iya. Suaranya gede sekali kan. Sudah kelihatannya. Bentar. Sudah? Kasih kode dulu. Izin mas bisa ngalih? Gak apa-apa. Peresmian merger Pelindo. Di TPK Karyango Balikpapan. Kapal tunda Semar 18. Masih ya mas? Iya, masih. Ya? Mau pakai suling nggak? Pakai suling nggak apa-apa boleh? Merger Pelindo menjadikan Pelindo Bersatu semakin jaya dan maju, dan menjadikan perekonomian Indonesia semakin kuat. Thank you.
lagi. Tadi sudah berapa menit ya, Mas ya? Hah? 30 menit sudah 15 menit lagi ya, Mas? Iya. Berapa menit apa yang minta? Setengah jam kah atau? Iya, betul. Setengah jam atau 30 detik? 30 detik tadi. Tadi info 30 detik ya yang mati. Iya, 30 detik. Ya, saya ambil aja dulu memang apa biar kita sudahi ya. Iya, tak tanyain dulu. Sirenenya masih berjalan, guys. Dia 30 menit dia. Oh, 30 menit ya. Tanya tadi kan dia tak infokan lagi. Tanggal 14 merger Pelindo diresmikan di Labuan Labuan Bajo oleh Bapak Presiden Jokowi. Seluruh Pelindo diminta untuk membunyikan sirene baik dari sirena telah selesai dibunyikan, jadi peresmian Pelindo telah selesai juga dan merger Pelindo telah resmi menjadi satu Pelindo. Suasana di dermaga sahabat lagi yang sangat ganteng di lingkungan pelabuhan KKT Balikpapan. Nah, berdiri tegak CC-nya masih menunggu mangsa-mangsa kapal yang sandar dapat. We'll be right back.
jam balik kapal. Di seberang sana ada pulau, lagi namanya saya lupa sahabat. IKN jadi dipindah di Kalimantan Timur, kemungkinan besar pelabuhan menjadi penunjang utama. Lindo Bersatu telah terwujud, baru saja diresmikan oleh Presiden Pelabuhan Labuan Bajo. Semoga menjadi perkembangan ke depannya dan menjadikan Indonesia semakin maju, produk lingkungannya semakin biasa. Kalau ada kata penjelasan yang salah, akhirnya.